Skrin 18:9, sokongan dual kamera, face unlock dan bateri berkapasiti besar ASUS ZenFone Max Plus M1 antara peranti yang sering disebut-sebut atas penawaran yang menarik pada harga RM899. Jadi balui kena beli peranti ini, anda bersama saya Ari Ismail dan ini merupakan ulasan untuk ASUS ZenFone Max Plus M1. Sebelum kita mulakan ulasan ini, ASUS ZenFone Max Plus M1 telah didatangkan dengan skrin bingkai nipis pada saiz 57 inci, chip 18 Cortex A53 1.5GHz, memori 4GB RAM dan storan dalaman 32GB. Dari segi rekaannya, ia membawakan binaan berasaskan logam dengan membawakan pengimbas siap jari di bahagian belakang. Dengan sokongan skrin bingkai nipis, saiz peranti ini sebenarnya hampir sama seperti peranti skrin 52 inci walaupun ia didatangkan dengan skrin 57 inci. Untuk butang fizikal, ia menempatkan butang volume dan power button di bahagian kanan sementara membawakan slot dual SIM dan kad micro SD berasingan pada bahagian kiri. Ia juga menawarkan earphone jack 3.5mm di bahagian atas bersama sambungan micro USB dan pembesar suara mono di bahagian bawah. Dari segi paparan, peranti ini hadir dengan resolusi 720p sahaja, namun kualiti skrinnya sebenarnya sangat baik apabila dilihat dengan lebih dekat. Dengan kehadiran nisbah 18:9, ia membolehkan skrin memaparkan lebih banyak kandungan terutama ketika melayari laman web atau menggunakan aplikasi media sosial. Peranti ini juga merupakan salah satu peranti dengan harga terendah yang hadir dengan face unlock melalui penggunaan kamera hadapan peranti ini untuk berfungsi. Kadar tindak balasnya tidaklah sepantas Oppo F5 atau Vivo V7, namun kehadiran fungsi ini adalah satu bonus untuk menyah kunci peranti anda dengan mudah. Anda juga boleh menggunakan pengimbas siap jari di bahagian belakang apabila fungsi face unlock ini tidak tersedia untuk digunakan. Dari segi sistem operasi, ASUS ZenFone Max Plus M1 telah dijana dengan ASUS ZenUI 4.0 yang dibina berasaskan Android 7.0 Nougat. Antara muka ini membawakan paparan yang lebih kemas berbanding sebelumnya selain menawarkan sokongan tema yang boleh dimuat turun. Ia membawakan beberapa fungsi menarik seperti Twin Apps untuk sokongan aplikasi pendua, sokongan Kids Mode untuk kegunaan kanak-kanak dan One-Handed Mode untuk pengawalan peranti melalui satu tangan. Untuk mengurangkan harga jualan, ia didatangkan dengan chip 8 teras MediaTek MT6750T yang mana keluarga chip ini turut digunakan pada peranti Nefos X1 Lite. Apabila diuji melalui aplikasi penanda aras, ia tidak setara dengan chip Snapdragon 625 atau MediaTek Helio P23 dengan memberi prestasi seumpama chip Snapdragon 435. Namun apabila digunakan di dunia sebenar, ia masih beroperasi dengan pantas, memainkan permainan pun tidak menjadi masalah. Cuma kelancarannya tidak sebaik peranti kelas pertengahan yang lain seperti Xiaomi Mi A1 atau Moto G5S Plus. Untuk keupayaan kamera, ZenFone Max Plus M1 telah didatangkan dengan sistem dual kamera 16MP dan 8MP yang membolehkan kamera kedua mengambil gambar wide dan gambar dengan kesan bokeh. Hasilnya, ia menghasilkan kamera yang sangat terang untuk kegunaan harian dengan memberikan keperincian imej yang tajam walaupun digunakan pada situasi pencahayaan yang rendah. Penggambaran wide-nya pula memberikan hasil yang sedikit soft namun masih memadai untuk kegunaan fotografi bersudut lebar. Cuma penggambaran bokehnya kelihatan kurang baik yang mana memberikan hasil blur yang kurang kemas pada sisi objek. Kamera hadapan 16MP-nya pula dilihat tajam dari segi keperincian image yang mana turut menawarkan kesan bokeh melalui bantuan daripada perisian kamera peranti ini. Walaupun ia menawarkan kapasiti bateri yang besar, masa penggunaannya tidak begitu impresif namun masih lama iaitu sekitar 7 jam screen on time. Penggunaan chip 28nm dilihat kurang efisien dalam memberi ketahanan bateri yang lebih lama, tidak seperti Redmi Note 4 dengan chip 14nm yang mana mampu memberi bacaan screen on time sekitar 8 jam. Namun ia masih menyokong fungsi pengecasan pantas melalui pengecas 10W yang mana mengambil masa sekitar 3 jam untuk mengecas peranti ini dari kosong hingga 100%. Seperti siri ZenFone Max sebelum ini, ia juga hadir dengan fungsi reverse charging yang membolehkan peranti ini menjadi power bank melalui sambungan USB on the go. ASUS ZenFone Max Plus M1 menawarkan sebuah peranti dengan fungsi yang padat dan moden seperti kehadiran skrin 18:9, sokongan dual kamera dan face unlock pada harga jualan yang berpatutan. Dengan harga RM899, terdapat sedikit kompromi yang perlu dilakukan untuk mengurangkan harga jualan ini seperti pemilihan chip MediaTek yang kurang berkuasa dan penggunaan skrin 720p. Namun kompromi ini bagi saya tidak begitu menjejaskan peranti ini kerana ia masih beroperasi dengan pantas untuk kegunaan majoriti pengguna dan paling penting, ia hadir dengan pakej yang seimbang untuk harganya. Ia mempunyai skrin yang terang, rekaannya moden, sokongan dual kamera yang baik dan semestinya menawarkan ketahanan bateri yang lama.
Jadi sekian saja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan ASUS ZenFone Max Plus M1 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.